Amerika Serikat mengerahkan tentara bayaran dalam konflik melawan Rusia. Sebuah kontroversi besar meletup di panggung geopolitik global ketika Amerika Serikat dikabarkan mengerahkan tentara bayaran untuk beroperasi di wilayah konflik dengan Rusia. Langkah ini memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sumber-sumber yang tidak mau diungkapkan secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah AS telah menyusun dan melaksanakan rencana rahasia untuk memperkuat upaya mereka di wilayah konflik yang tengah memanas dengan Rusia. Langkah ini dipandang sebagai respons atas peningkatan ketegangan antara kedua negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan yang bocor, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan perusahaan militer swasta untuk merekrut dan melatih pasukan bayaran yang akan diarahkan untuk beroperasi di wilayah-wilayah konflik, terutama di sekitar perbatasan timur Eropa. Pasukan ini diyakini akan berperan dalam mendukung upaya militer yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Amerika dan memberikan tekanan tambahan terhadap Rusia. Namun, langkah ini menuai kecaman tajam dari berbagai pihak. Para kritikus menegaskan bahwa penggunaan tentara bayaran adalah tindakan yang tidak etis dan berpotensi memperburuk situasi konflik. Mereka juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kebijakan semacam ini terhadap keamanan global dan norma-norma hukum internasional. Di dalam negeri, langkah pemerintah AS ini juga menuai protes dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan anggota Kongres yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Mereka mempertanyakan legalitas dan moralitas dari penggunaan dana publik untuk membiayai operasi semacam ini serta memperingatkan potensi konsekuensi yang tidak terduga. Sementara itu, respons dari pemerintah AS sendiri cenderung berhati-hati. Mereka memilih untuk tidak mengonfirmasi atau membantah laporan tentang penggunaan tentara bayaran dalam konflik dengan Rusia. Namun, pejabat-pejabat tinggi Amerika menegaskan bahwa pemerintah AS akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan mendukung sekutu-sekutu mereka di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Dengan situasi yang semakin tegang, pertanyaan tentang etika dan legalitas penggunaan tentara bayaran dalam konflik internasional menjadi semakin mendesak. Apakah langkah-langkah semacam ini akan menjadi tren baru dalam dinamika kekuatan global, ataukah mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik dan ketidakstabilan, masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas bagaimana langkah-langkah ini akan membentuk dunia di masa depan. Militer Amerika juga meningkatkan kewaspadaan mereka, termasuk memperkuat pertahanan rudal di pangkalan-pangkalan militer yang dianggap menjadi target potensial. Sistem pertahanan udara dan rudal telah ditempatkan dalam status siaga tinggi, sementara unit-unit militer di seluruh dunia diperintahkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Berita ini juga memicu reaksi keras dari berbagai negara di seluruh dunia. Sekutu-sekutu Amerika di NATO segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas respons kolektif terhadap ancaman yang meningkat dari Rusia. Sekretaris Jenderal NATO menegaskan bahwa aliansi tersebut akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi negara-negara anggotanya dari setiap serangan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi yang semakin memanas ini. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan agar kedua negara menahan diri dan segera mengadakan dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Seruan untuk perdamaian datang dari berbagai penjuru dunia dengan banyak pemimpin global menyatakan keprihatinan mereka terhadap potensi konflik yang bisa berdampak pada stabilitas dan keamanan internasional. Kabar tentang kesiapan Rusia untuk meluncurkan ICBM mengirimkan gelombang ketakutan di seluruh dunia. Para ahli memperingatkan bahwa serangan rudal antar benua bisa memicu konflik nuklir yang memiliki konsekuensi menghancurkan bagi seluruh umat manusia. Dampak dari perang nuklir tidak hanya akan menghancurkan kota-kota besar dan pangkalan militer, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan krisis kemanusiaan yang meluas. Masyarakat global mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan beberapa negara memperketat keamanan dan memperkuat sistem pertahanan mereka. Organisasi-organisasi kemanusiaan juga meningkatkan kesiapan mereka untuk menghadapi potensi krisis pengungsi dan bencana kemanusiaan yang bisa timbul akibat perang.
Meskipun situasi sangat tegang, masih ada harapan bahwa diplomasi bisa mencegah terjadinya konflik berskala besar. Berbagai upaya diplomatik sedang dilakukan untuk menurunkan ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Negara-negara seperti China, Jerman, dan Perancis berusaha memainkan peran mediasi untuk mendorong dialog antara kedua negara. Presiden China yang memiliki hubungan baik dengan kedua negara telah menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam negosiasi untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, Uni Eropa juga menyerukan agar diadakan pertemuan puncak antara pemimpin Rusia dan Amerika untuk membahas cara-cara untuk mengurangi ancaman konflik. Situasi global saat ini sangat genting dengan kesiapan Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua yang ditujukan untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika. Ketegangan antara kedua negara ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran yang mendalam di seluruh dunia.